Sistem tanam benih langsung atau tabela adalah penanaman tanaman padi tanpa melalui persemaian dan pemindaan bibit. Budidaya tanam benih langsung padi pada dasarnya dapat dibedakan atas dua pilihan teknologi, yaitu tanam benih langsung secara merata pada areal penanaman dan tanam benih langsung dalam larika. Cara pengolahan tanah dalam budidaya padi tabela pada prinsipnya sama dengan budidaya tanaman padi secara biasa. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, diperlukan pengolahan tanah yang sempurna. Berikut ini adalah sistem tanam tabela dengan menggunakan larian seperti tanam pada umumnya. Semoga tayangan ini bisa membantu petani dan sebagai pedoman dalam melaksanakan budidaya secara tabela. Terima kasih atas perhatiannya.